どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウス全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, so di video kita kali ini, seperti yang kalian lihat kemarin di video gue upload, gue makan ito-ito. Dan ya, gue tahu kalian pasti udah nungguin gitu kan, ito-itonomi bang. Oke, let's go, kita akan showcase aja ito-itonomi. Video kali ini gue untuk showcase-nya rada cepet aja teman-teman ya, karena gue udah PVP dan PVP-nya lumayan lama, kayak 10 menitan gitu. Jadi ya, kita akan agak cepet-cepet aja pas kita nge-showcase-nya. So, ya ini ito-itonomi, dia tuh buah legendary teman-teman ya. Jadi ya, kayak setara gura-gura, Zuzi, tapi dia entah kenapa mahal pak, mahal banget. Entah karena emang masih baru atau emang OP banget untuk PVP apa gimana, gue kurang tahu juga sih. Cuman yang pasti ini mahal banget pak. Setara Pika atau bahkan setara Tori cuy. Itu waktu awal-awal keluar teman-teman ya. Sekarang sih udah agak murah lah, kalian bisa dapetin dengan Pika sih. Kemarin gue beruntung dikasih sama subscriber gitu, gue kasih. Tapi gue kasih dia merah-merah teman-teman. Jadi gak terlalu inilah, gak terlalu apa ya, tidak terlalu mahal lah merah-merah ya, walaupun merah-merah juga cukup mahal sih. Yaudah yuk, let's go. Kita langsung aja. Ya skillnya ini aja teman-teman, kalian bisa lihat ya. String bullet, pentachromatic string, sky strings, overheated whip, parasitic string, sama bird catch teman-teman ya. Jadi kita langsung aja ke yang skill pertama, string bullet ya. Skill yang paling apa ya menurut gue, sangat-sangat easy digunakan, tapi nggak bisa dari jarak jauh cowo. Dia bukan kayak skill R-nya Pika-Pika ya. Jadi dia tuh kayak gini nih. Wah! Ya kayak gitu, nggak kelihatan. Imagine nge-lag kecok. Ya kayak gitu teman-teman ya. Damage-nya berapa tuh, Bear? 40-an ya. By the way, 45 tuh ya. Kalian bisa lihat status gua ya. Devil Fruit gua sampai 700, Pak. Karena emang ini kayak nggak ada cap-nya, Cok. Ini kalian naikin sampai 1000 juga kayaknya bisa teman-teman ya. Tapi gua nggak naikin 1000 karena gua butuh stamina, butuh defense, dan gua butuh sedikit Fishman Karate gitu kan. Tapi kalau kalian mau naikin sampai 1000 ini bisa banget sebenarnya, dan tambah sakit, cuy. Gue udah coba dan gila sih, ini gak ada otak emang nih buah satu untuk PVP ya. Itu yang skill pertama, string bullet, dia bahkan dari jarak segini aja kayak kena deh, coba ya. Kena gak? Gak kena. Gak kena ya? Segini, sampai segini. Segini ya, oke. Dia emang jaraknya gak jauh-jauh banget, kalian perhatiin cooldownnya deh. Lihat tuh, kena kan? Cooldownnya pak, lihat cooldownnya, look at the cooldown bro. Look at the cooldown, gila gak sih? Ini kayak cuman 2,5 detik gitu, 3 detik lah. Cooldownnya sangat OP dan ya, gue ngebug Imagine. Gue ngebug Bear. Tidak, gue ngebug. Gak bisa digitu, memang bisa. Yaudah, skill yang kedua. Pentachromatic String, ini sakit banget lo Bear. Lu ngeblok deh Bear, coba Bear. Yang skill pertama kita coba ya, String Bullet. Oke, bisa diblok. Kita coba Pentachromatic Strings. Boom! Hancur pak bloknya pak. Hancur bloknya pak. Imagine. Ini harusnya ada kayak benang warna-warni gitu nih, karena gue ngebug nih anjir. Kocak banget dah. Coba. Jangan blok, coba. Pentachromatic. Aduh, gak ada ininya dong. Bentar deh, kalau gitu gue relock dulu deh anjing. Relock dulu, bentar, relock. Nih gue ngebug teman-teman ya. Lanjut lagi teman-teman ya. Kita lihat yang skill pertama tadi efeknya gimana. Tadi gak ngeliat efeknya. Nah efeknya kayak gitu ya. Efeknya kayak gitu dan damage-nya 45 tuh barusan ya. Pentachromatic strings. Wah, imagine gak ada lagi. Oh ada tuh ya barusan ya. Ini gara-gara nge-lag nih anjir. Lihat gak sih, ada kayak ada efeknya gitu ya, Bear. Mantap ya. Efeknya kayak ada cakar gitu ya, anjir. Cakarnya warna-warni anjir. Cakar LGBT kah? What? Nani, widi. Cuman ini ngerusak blok teman-teman ya. Jadi ini bagus banget untuk combo kalian kalau kalian mau pakai apa ya yang narik-narik ya. Oh, ini Battle Egg. Kalian tarik tuh dia ngeblok kan. Nah, kalian bisa langsung rusakin pakai itu. Bam, tuh kayak gitu ya. Dan itu damage-nya sakit loh. Berapa Bear damage-nya, Bear? 70-an kan, Bear? 70-an dengan dam yang status gue kayak gitu cuy. 700 itu damage-nya 70. Tuh 71, gila gak sih? OP banget. Oke, let's go ke skill selanjutnya, Sky Strings. Dimana gue menjadi apa Bear? Spider-Man. Yoi. Gila nih, ini asik banget sih gue. Spider-Man anjir, asik banget sumpah boy, ini gak bohong gue. Cepet loh ini. Ini lumayan cepet loh. Kalau kalian bisa kontrolnya, itu cepet banget sumpah. Bahkan bisa melebihi kecepatan merah-merah gitu-gitu ya. Tapi kalau kalian nggak bener ya, tuh nyakut-nyakut gini tuh. Nah, nyakut-nyakut gini. Ya, nyakut-nyakut gak jelas gini. Jadi kalian mesti gini terus lepas. Terus kalian kayak gini lagi, lepas. Ya kayak Spider-Man lah, Spider-Man gimana sih? Ya kayak gitulah ya. Dan dia nggak ada cooldown kalau kalian perhatiin ya. Nggak ada cooldown dan dia makan mana dikit banget ya. Dan kalau kalian lagi terbang gini, mana kalian kerigen. Jadi kalian bisa terbang selama-lamanya coy. Udah forever lah, kalian istilahnya bisa terbang selama-lamanya coy ya.
Woi, gue kena cok, imagine. Nah kayak gitu teman-teman ya. Kalian bisa terbang terus-terusan, mau lagi PvP pun bisa ya. Jadi kalian langsung skill yang selanjutnya nih, overheat whip. Woi sini dong, coba dong. Ke gue dong, coba. Overheat whip teman-teman ya. Ini overheat whip, kalian bisa lihat ya. Ini damage-nya gila banget, sakit banget. Sini Bear, coba Bear. Wah, gak imagine. Enggak, itu dia ada ininya, bukan emisu apa sih? Ada waktunya, itu gue tahan. Ternyata ada waktunya, dia lepas sendiri cok. Tapi cooldown cepet sih, kalian bisa lihat ya. Dan ini damage-nya sakit banget dan dia ngerusak blok. Coba lu ngeblok ya pada ya. Ngeblok, kita lihat. Overheated, whip. Boom. Aduh, nge-lagnya imagine 1000. Oh, dan dia nge-burn teman-teman, kalian bisa lihat nge-burn-nya 10 dan dia burn-nya lama banget, gak kayak Pika ya teman-teman ya. Burn-nya lama banget, Pak. Nih coba kita coba burn-nya. Kalian hitung ya. Pika coba Pika. Coba. Kita lihat Pika nge-burn-nya berapa kali? 1 2 3 4 kali ya. Pika nge-burn-nya 4 kali. Kita lihat overheated whip nge-burn-nya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gila. Itu 10 damage per 10 kali ya. Berarti damage-nya 100 itu burn-nya doang. 100 burn-nya doang dan damage dari overheat whip-nya aja itu ya 78 81. Wow, gak sih? Gila gak sih ini buat PvP OP parah sih. OP parah banget sumpah. Tadi gue coba untuk PvP itu literally gue menang cuma pakai overheated whip doang anjir. Gak bohong. OP banget anjir ini satu skill. Oke, lanjut ke skill selanjutnya, Parasitic Strings teman-teman ya. Ini adalah skill untuk apa ya? Ngestun musuh. Coba lu diem Bear. Jangan diblok. Oh, bisa diblok ya? Oh, diblok pun kena ya? Anjir. Eh, iya kah? Coba. Enggak, ini harusnya enggak bisa harusnya bisa diblok ini. Yang Parasitic String ini. Ya seperti yang kalian lihat barusan ya, kalau orang kena tuh dia kayak lehernya kayak digantung ke pakai benang gitu dan dia kestun nggak bisa gerak untuk beberapa detik gitu ya, sedetik sih kayaknya. Parasitic. Oh ya bisa diblok kan? Bisa diblok ya. Bisa diblok. Dan itu dari jaraknya sama kayak string bullet sih. Jadi skillnya tuh nggak ada yang benar-benar kayak jaraknya jauh banget kayak di block shoot gitu yang kayak nembak gitu. Ini nggak ada sih. Nggak ada teman-teman ya. Jadi sedikit balance lah. Walaupun dia OP tapi dia nggak bisa dipakai dari jarak yang jauh banget. Ini aja bullet aja kayaknya nggak nyampe nih. Oh nyampe ya segitu ya. Oke. Okay. Eh gila nih yang bullet aja sakit banget loh. Padahal ini cooldownnya 3 detik anjir. Gila sih. Oke, let's go. Parasitic. Dua-duanya area kan bisa lihat teman-teman ya. Dia AOE coy ya. Jadi nggak bukan satu orang tapi AOE teman-teman ya. Beda sama kayak string bullet. Kalau string bullet ya satu doang kecuali kalian bisa manage untuk kena dua-duanya itu susah banget sih tapi yang overheated ini buat farming ship juga bagus. Ya, gua udah coba untuk farming ship tuh langsung mati sih. Yang cannon-cannonnya. Aku 81. Damage lo kayaknya. Entah armornya atau apa gitu. Oke, lanjut ke skill selanjutnya. Itu ultimate-nya Birdcage ya, teman-teman ya. Jadi kayak di animenya. Birdcage ya. Blok-blok coba. Birdcage. Rok Kusiki ya, tuang. Wah. Gak bisa, Pak. Gak bisa. Lu mau Rok Kusiki, lu mau blok ya. Gak bisa kabur pula dan damage-nya sakit lagi anjir. Gila. Ini parah sih. OP-nya luar biasa anjir nih buat tuh HP. Parah. Mau kemana Bear? Mau ngapain Bear? Ih gak kena dong anjir. Bam! Itu enak banget anjir, sumpah overheated ini enak banget loh. Enak banget, gue mau terbang dulu Bear. Spider-Man, yo. Oke, ya itu dia untuk showcase-nya teman-teman. Jadi yang kalian bisa lihat ya kenapa OP banget buat PvP. Skill ngerusak break-nya banyak banget. Dari pentakromatik ngerusak blok, overheated ngerusak blok, birdcage ngerusak blok. Kalau dibandingin sama Pika yang bener-bener ngerusak blok itu cuma satu Pak, yang launch doang ya. Sisanya paling Ray itu pun mesti kayak lama gitu loh, jadi kayak ada waktunya gitu ya. Sisanya nggak bisa ngerusak blok, bahkan ultinya pun itu bisa diblok Pika ya. Ini ya beda, udah beda ya teman-teman ya. Ini OP parah sih, ini OP-nya luar biasa untuk PvP. Oke, let's go, kita langsung aja coba untuk PvP ya teman-teman ya. Let's go. Oke, let's go, kita coba ya. Itu Romy. Kita coba ranked satu kali dua kali lah ya, coba ya. Penasaran gue sebenarnya cupu sih PvP tapi ya udah lah kita coba lah ya. Imagine same account lagi mau ranked same account, emang bener-bener nih GPO gue nggak ngerti lagi cok. Nah gitu dong, bisa imagine dari tadi gagal mulu anjir. Ini pinggul berat 2000, waduh gak bener nih, masih render Pak. Wah kacau. Ya udahlah kita coba lah ya.
Ini kalau gagal gue skip nih. Ini anjir render gue. Wah bener-bener. Gue mesti render dulu cuy awal-awal cuy. Oh udah enggak. Oke. Okay. Ya 200 gak apa-apa lah ya. 200-200an gak apa-apa lah ya. Yuk let's go. Let's go. Kita langsung aja. Pakai yang jarak jauh agak-agak jauh dulu deh. Sebenernya gak jauh-jauh banget sih ini. Teringa bulat. Kena imagine. Gak kena. Yaudah. Dih. Mainnya kabur deh. Apa bang? Makan tuh whip gue cok. Gue whip lo ya. Bulat. Tembus gak sini? Bulat tembus. Oh enggak deh. Gue pengen ulti tapi masih belum bisa gitu kan. Ini kok dia gak ngelawan anjir. Kenapa nih orang cok? Why you not attacking bro? Wah. Oh he's loading. Oh. Oke. Okay. I'm waiting. Oke. Okay. Kalau gitu gue tunggu aja deh. Dia masih render. Ternyata dia lebih cupu cok ngerendernya daripada gue. Oke lah. Kalau gitu gue tungguin dah. Biarin dia ngeheal dulu dah. Gue gak usah pakai haki dulu dah. Udah kah? Oh udah. Oke okay, udah ya. Kalau gitu udah. Langsung aja over. Tembak. Makan tuh cok. Oke okay, santuy. Jangan pakai semua. Santuy. Oh shit gak kena. Bulat. Oh shit gak kena. Wait gak kena. Bleh. Wait gak kena. Dih. Bulat. Shit ngeleknya. String. Ah gak kena. Imagine. Ya udah tenang. Kita bisa prison dia. Prison moment. Oh shit. That's hurt bro. Shit itu kaki sakit banget sih. Gue pengen pakai overheated lagi tau gak? Overheated OP banget sumpah. Ini overheated jangan di. Kena lu overheated gue cok. Oh shit. Oh santai. Gue prison. Prison moment. String. Tembakan maut. Gue tinggal broadcast dia mati cok. Sumpah. Gue tinggal broadcast dia mati anjir. Bares moment. Wait. Gak kena. Overheat. Makan tuh overheat gue. Kena lu. Itu bisa dari jarak jauh sih. Tembak. Ayo mau kemana kamu? Ih mau kemana? Bulat. Tembak bulat momen. Satu lagi gue bisa ulti pak. Apa gue bisa ulti? Wah gue gak bisa pak. Oke. Tembak. Overheated hips. Oke. You dead bro. Bird catch. Bam. Deep masih belum mati. Oke mati. You dead bro. Boom. Oke ya. Terbukti banget ya. Itu OP banget sumpah buat PvP. Gue literally gak butuh M1 cok. Gak butuh M1 anjir. Se-OP itu guys. That OP coy. That fucking. He quit. Imagine dia keluar. What? Dia keluar anjir. Wah gokil sih man. Itu sih. Gila ya guys. Kalian nih bisa lihat ya. OP banget pak. Sumpah pak. OP parah banget anjir. Itu. Coba satu kayak lagi deh. Satu kayak lagi. Yuk let's go. Oke. Second match. Let's go. Second match. Waduh lawan gue kayak OP nih. Pakai battle egg gini. Biasanya OP nih guys nih. Wow. Oke. Let's go. Kita coba saja. Tapi emang iya sih. Kalian sebenarnya gak butuh apa-apa pak. Sumpah. Kalian cuma butuh Ito doang udah. Gak butuh M1. Gak butuh Sword. Gak butuh ini nih apa sih. Ya Peaceman Karate gitu. Gak penting-penting banget gitu kan. Sebenarnya ini masih loading juga. Bagaimana gue tembaknya lah. Ini gak kena dong. Gak kena dong. String. Enak gila enak. Enak banget gak sih. No wait bro. This is PvP bro. Ya udahlah. Imagine. Ngapain dia lawan gue cok. Fight back bro. How you doing.
Imagine. Aduh. Gua ngelag-ngelag juga, coy. Udah pakai apa tuh? Dia pakai apa tuh? Oh, pakai gomu ya? Makan lo. Makan tuh. Gak kena ya. Gak kena ya. Prison gue, prison susah banget digunain, sumpah. Santuy. Wait. Tembak. Parasitik. Wah, gak kena dong. Makan tuh whip gua. Lu mau ngeblok mulu? Masa ngeblok mulu? Kena lu 74. Gila itu sakit banget. Pentok kramatik, pak. Gila ini. Wah. Baik-baik, bro. Ini serius nih. OP banget lo itu lo. What? He died. Dia bahkan gak ngelawan satu pun, cok. Gak ngelawan apa-apa nih, cok. Really, bro? Sumpah, kalian cuma dikiri pakai overheated whip doang, pak. Dikiri sama overheated whip doang. Kabur deh. Kabur, masa. Kabur deh. Prison. Kena. Gak kena mulu prison gua. Bullet. Aduh, gak kena, cok. Ow. Mana dia mainnya di atas, cok. String. Mampus, kena. Makan lo ya. Oh shit. He's running, bro. Birdcage. Mau kemana? Aduh, gak kena. Kena gak? Kena dong, anjir. Mau kemana anda? Hah? Prison. Aduh, gue belum bisa prison. Bisa gak tuh? Gak kena. Oke, gak kena. Tembak. Pistol gak berguna sama sekali, sumpah. Pistol apa sih namanya? Mampus. Gak kena. Gak kena. Parasitik. Whip. Bam. Sumpah, gue literally cuma pakai whip aja bisa menang loh, sumpah. Ini whip OP banget, pak. OP parah banget loh, sumpah. Aduh, gak kena, pak. Pistol. Pistol apa sih namanya? String bullet. Gue gagal mulu, anjing. Yang bullet itu sakit tapi susah gitu gini-ginainnya. Parasitik. Oke. Mam. Gak kena. What? Udah mati kan dia? Oh, belum mati kan? Pentok kromatik. Aduh, gak kena, cu. Bullet. Oke, di blok. Oke. Alright. Aduh, gak berguna itu. Bullet. Gak kena juga dong. Nani. Udah abis ini gue, cu. Pentok kromatik. Nge-lag-nya. String. Oh shit, gue kena. No. Overheated. Bam. Mati lu. You die, bro. You die, bro. Aduh, pentok kromatiknya. Ya, dia mati lagi. Oke. You die, bro. Thank you. Gila, GG banget ya. Kebukti banget ya, guys. Ya, dua kali cukup ya. Sangat-sangat OP gitu kan, GG. GG banget, cok. GG banget. Nggak bohong gue, GG banget. Gak ada otak, anjir, ini. Ito Nomi. Gila sih. Gak heran harganya mahal, cuy. Ternyata emang parah OP banget buat PvP, anjir. Nih, kalau kalian mau nyari ranking ya, ini pakai ini, pak. Ini bahkan lebih OP daripada Suna sih kalau buat PvP menurut gue ya. Gila sih OP-nya. Itu benar-benar yang parasitiknya itu susah banget diprediksi, pertama itu. Walaupun dia bisa diblok, tapi dia susah banget diprediksi. Terus, anjir, overheatednya itu OP banget, pak. Itu damage-nya literally 80 nih. Terus dia ngeburn 10. Itu 10 kali, jadi tambahannya 100, guys. Itu sama kayak ulti, anjing, damage-nya. Gila sih. Itu gila sih. Gak ngotak sih. Ya, itu dia untuk video kita kali ini, teman-teman. Gila OP parah, pak. Ito. Gue sangat rekomendasi sih kalau kalian pengen suka banget PvP ya. Pengen ranking. Aku mau ranking yang gede, ibu. Nah, dah. Ini Ito ya. Tapi emang harganya mahal sih. Harganya mahal. Kemarin gue tuker sama Alma subscriber. Dia baik banget. Gue kasih merah, dia mau. Itu udah sangat beruntung, pak. Kalau kalian mau Ito, biasanya sih harganya sekarang setara sama Pika ya. Setara sama Pika, ya. Kalau nggak setara sama Pika, bahkan beberapa bilang masih bisa dapet pakai Tori gitu. Tori tapi Ito tapi ditambah-tambah lagi, teman-teman, ya. Nggak cuma Ito doang dari Tori, nggak. Jadi ya begitulah. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika suka, dislike kalau kalian suka. Subscribe aja jika kalian mau. Nggak usah subscribe apa-apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.
baby, baby, run. Baby, baby, run. No.